Pintu Belajar, sebuah program anak asuh dari Buddhis Fellowship Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi wilayah Jawa Tengah. Sukihontu Namo Buddhaya, saya Leni, mewakili Pintu Belajar Buddhis Fellowship Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya dan tim Pintu Belajar berkesempatan untuk mengunjungi wilayah Jepara, Jawa Tengah untuk melihat anak-anak asuh kami secara langsung di sekolahnya masing-masing. Desa Keling di Kabupaten Jepara adalah tujuan pertama kami. Disambut oleh seorang koordinator anak asuh, kami berkeliling untuk menemui puluhan anak asuh yang tersebar di beberapa sekolah. Sebuah kebahagiaan bagi kami bisa memastikan bahwa bantuan yang selama ini disalurkan diterima dengan baik oleh pihak sekolah. Kami melakukan verifikasi data, berkomunikasi dengan para guru untuk menanyakan prestasi dan bantuan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Matahari pagi menyapa kami yang sudah tidak sabar untuk berjumpa mereka di sana. Halo. 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 Memulai perjalanan dengan penuh sukacita, kami akan berkunjung ke beberapa sekolah yang terdapat di daerah Donorojo. Lahir di Jepara 13 Mei 2002. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra, lahir Jepara 26 Februari 2003. Kelas 8, khususnya 8B, cita-cita menjadi guru. Kasih tepuk tangan dong. Perkenalkan, nama saya Ceki, saya dari SMP Negeri 2 Donorojo. Saya kelas 8, rumah juga Donorojo Jepara. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pintu Belajar karena mereka telah memberi saya keringanan untuk membayar sekolahan, yaitu dengan cara memberi dana kepada saya. Perkenalkan, nama saya Slamet Warsito, alamat saya Gua Blingo. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pintu Belajar. Berkat Pintu Belajar, saya bisa meringankan beban keluarga saya dengan memberi dana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan dana kepada kami orang-orang yang kurang mampu. Semoga dana yang donatur bagikan dapat
memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Novita. Saya dari Desa Blingoh Lembah. Di sini saya dari SMP 2 Donorojo mengucapkan banyak terima kasih kepada Pintu Belajar yang telah membantu kami untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan terima kasih juga kepada donatur yang telah membantu keluarga saya untuk meringankan beban sekolah saya. Kiranya hanya itu, terima kasih. Amin.